Selamat ulang tahun, Ayah. Ini kue untukmu, bilang. Ini kue untukmu. Peluk ayahnya, peluk ayah. Oh, sayang. LD juga peluk ayah. Oh, sayang. Selamat ulang tahun, Ayah. Selamat ulang tahun. Potong kuenya. Potong kuenya. Alhamdulillah, hari ini gue udah umur 31 tahun. Dan gue bersyukur banget karena gue udah jadi seorang kepala keluarga yang dikaruniain sama dua anak yang cantik dan satu istri yang luar biasa banget. Semua itu hal yang paling indah sih yang pernah ada di hidup gue selama ini. Aduh, nyangkut. Alhamdulillah hari ini rencananya gue sama keluarga kecil gue mau makan sore menuju ke malam gitu. Lihat deh, cantik banget istri gue. Apa sih namanya kalau makan sore ke malam? Hey, why are you so beautiful? Asik. Karena because this is your special day. Aku belanja baju hijau baru demi sama kamu. Tapi kamunya gak pakai baju baru. Jadi akunya yang baju baru. Gak apa-apa. Karena kan kalau enggak. Ini gue juga baju hijau nih. Iya, baju hijau. Tinggal anak-anak aja nih. Anak-anak juga baju hijau. Stabilo. Kakak mau foto sama mama. Mainan saya taruh di sini dulu. Nah, yuk sini. Ayo, jangan gitu dong, hai. Cantik banget. Iya, aku temenin ya tigernya ya. Kakak lihat mama. 1, 2, 3. Kakak senyum, bagus. Kakak gini, kayaknya kak. Kayak gitu lucu banget kayaknya. Hei, kakak, itu dipanggil mama. Bukan ke ayah itu, ke mamang. Salah. 1, 2, 3. Yaudah, ayo sini deh. Ayo sini. Udah. Oke, oke. Di sana aja yuk, tuh cantik. Hei, cantik sekali. Cantik banget. Udah, cukup yuk, let's go. Saya malah sama ayah ya. Ya, kita jalan. Adek nungguin di dalam. Iya, masakanya. Hai, Adek. Adek bawa mainan ya, Dek? Tapi adeknya mau bawa. Adek bawa mainan. Oh, itu yang mau bub. Oke. Sampai. Adek tadi bobo di jalan terus udah bangun. Hei, Adek. Adek baru bangun. Hah? Kakak lagi pakai sepatu ya, Kak? Iya. Ayo dong. Bener dah. Ada apa? Oh iya, ada burung. Bagus banget. Sini, Kak. Oke. Oh, tempatnya. Sedang menunggu yang berulang tahun datang. Oh, ini anaknya nama lagi ya, Bu ya? Nenet. Eh, kita jadi harus ngapain ya? Oh, kita harus ke ujung. Gimana sih? Dia udah pasti udah tahu. Gue aja dari sekolah tadi. Tuh kan? Iya, gue juga. Sosokan lu ngambil-ngambil gitu. Alah. Udahlah langsung aja ke sini. Ngapain sih lu sosok begitu? Sok bersih lu. Gue juga tahu lu kagak mandi. Aduh, lama banget tuh. Masih ngadep bawah. Kan gak mau ngadep depan, soalnya udah tahu. Tuh, plok-plokan tuh. Kan udah tahu tuh. Tadi dia tuh, dia eye contact sama kamera gue nih. Eye to eye. Tuh jalan, pura-pura. Ibu Dwi ya, Ibu? Iya, bilang kamu. Hai, Adek. Tempatnya sangat adem. Eh, ada burung lagi tuh, Kak. Lihat burung nggak? Tadi ada. Enak dulu, Kak. Kakak naik dulu, ayah naik strollernya. Apa? Lagi? Harus dibuka lagi, Kak.
Ntar deh. Udah gua duga nih, udah gua duga nih. Siap-siap nih, momen surprise kaget nih. Surprise bohongan. Dia akan pura-pura kaget. Iya, iya, iya. Dia akan pura-pura kaget nih. Wow, ntar gitu. Lihat nih. Thank you. Wah, rame banget. Rame banget. Waduh. Thank you. Hari-hari. Nih lu dari Singapura sengaja waktunya pas di sini. Kita emang sengaja pulang buat lo. Wah, oh, gila luar biasa. Tiba-tiba sih kamu? Iya, supaya kayak bareng-bareng aja. Sebenarnya mau bilang, tapi kayak aku bilang mulu setiap tahun gitu, ulang tahun yang aku mau ini, mau itu, kita makan, kita bareng sama teman-teman. Kali ini mau coba surprise tapi kayaknya gagal deh. Kamu udah mulai tahu enggak? Enggak, aku apa feeling ya? Aku agak-agak denial aja tapi iya, tapi kamu feelingnya apa? Feelingnya pasti kamu enggak bisa surprise. Iya, tapi ada bocoran gitu enggak yang bikin kamu ini? Mama aku kemarin kamu sempat ngeh enggak? Ngeh aku tanggal 26. Iya, tapi enggak jujur aja enggak apa, maksud mama aku ngomong tanggal 24 jadi makan-makan sama teman. Oh, enggak denger. Aku udah cubit mama kau sampai biru yang aku pengennya tanggal 26. Gampang lah ya. Guys, sebenarnya thank you banget udah datang ya semuanya ya. Thank you banget ya. Thank you. bukan pakai duit gue ya. Hah? Bukan pakai duit gue yang terakhir ya. Datang. Saya enggak tahu apa ya. Jangan ya, jauh-jauh say dari suami say. Oke, let's go. Sana. Salah suami ya say. The one and only nasi imajenik. Ya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun putra setia. Iya. Freya habis foto sama Alana. Ini ngeliatin nih. Di dalam aja ya. Di sini tanahnya ini. Beli es krim langsung. Ya, inilah kondisi dalamnya. Kita habis foto tadi. Wow, segede gini. Jadi siapa planner-nya nih yang kayak gini nih? Kenapa? Kalian berdua yang ngurus ini nih? Kita sister planner. Sister planner. Kan yang lain ditanya, bisa datang gak? Kalau dia gini, jangan lupa tanggal segini. Iya. Dia ngidin terus? Nanya-nanya lu tempat dimana. Berapa hari persiapan? Enggak, tempatnya robah-robah. Iya. Tanggal 25, 26, 24 balik lagi. Pertama, jadi yang bener pelataran yang Senayan. Habis itu, cong ternyata gak dapet sih, dapetnya. Jadi gue sampe hari yang satu sampe nanya, jadinya dimana gue sampe lupa. Udah gitu, ini kapan? 24 apa 25? Gini terus nanya 24, 25, 25. Kalau gue kosongin 24, 25, punya tugas. Luar biasa. Kan kosongin 2 hari demi ulang tahun balas. Tapi semua langsung balas bisa loh. Kalau kita sih akan red card kan. Oh gitu, red card. Ulang langsung kan dari Bromo demi langsung demi kampus.
Wah. Belum kerja ya. Jobnya gede loh, red card-nya. Tapi beda loh, kalau misalnya sebelah lo tuh, dia malah ngebayar buat datang. Oh, iya. Pengen banget dia datang soalnya tuh dia tuh. Dia soalnya kesepian banget, kesepian banget. Undang dong, kak, undang dong. Enggak yuk, sorry banget kali ini lo nggak dulu. Please, gue bayar ya. Nah, gitu, kebalik dia kalau itu. Dia gantian sama kakak, biar sampai. Kira-kira dia ukuran tempat-tempat dia. Tadinya, karena dia bayar, jadi di tempat sendiri. Sih, lo masih. Kompas ya. Terima kasih sudah pergi ya. Alhamdulillah selesai juga acara hari ini. Alhamdulillah, seru banget. Terima kasih banyak buat Janji gak kaget. Janji gak surprise. Final terakhir. Hingga ada Marco sama Debi. Emang nih setia buat nungguin Freya sama Ade Ebal-Ebal. Terima kasih. Udah lah, capek gue dengan Debi. Ya dia mau sama Ayah tuh. Sama Ayah aku aja, sama Debi aja. Ayah itu gak ganteng, Dek. Oh, iya. Okay. Yang ganteng Debi, Dek. Ah, ini dia nih, Pak, uangnya. Mama, makasih ya. Sudah selalu buat Ayah. Kita senang sekali. Udah, katanya udah dulu, Ayah. Udah, skip. No comment, deh, no comment. Bye semuanya. Bye-bye, Adek. Bye-bye, gimana? Bye-bye, oh gitu, bye-bye. Yuhuu, bye-bye akhirnya. Gue benar-benar gak tahu mesti bersyukur gimana lagi sama Allah. Gue dikasih keluarga yang luar biasa. Istri yang benar-benar peduli sama gue. Dan teman-teman yang udah kayak keluarga. Yang bisa nerima gue dan keluarga gue. Kemanapun kalau kita lagi ngumpul. Ini benar-benar hal yang luar biasa banget sih buat gue. Makasih banyak ya semuanya. Ini gak akan gue lupain sampai kapanpun.